Jadi kita bertemu lagi dalam episod kali ini, dalam Like Point Shoot. Okay, untuk episod kali ini, kita akan buat photoshoot pakai kamera pula. Okay, hari ni kita akan belajar untuk shoot produk juga. Di mana produk yang saya pilih adalah ni, Golden Cork Brand Extra Virgin Black Sesame Oil. Okay, korang semua boleh nampak, dia sebenarnya boleh transparent tak bakal. Okay, alright. So, ni adalah hasil dia. Dan kita tengok macam mana kita shoot. Okay, untuk episode kali ni, kita akan shoot pakai kamera. Sebenarnya saya shoot pakai kamera saya di 6400 50mm. Okay, lepas tu untuk setup kali ni pula, lebih kurang sama dengan setup yang lepas. Kita cuba gunakan balik, iaitu mounting board satu, lepas tu yang kecil ni mounting board juga. Lepas tu kita ada frame dan juga dia punya glass, dia punya frame dan juga dia punya glass yang kita pernah pakai juga sebelum ni. Okay, macam yang korang nampak kat sini, dia adalah setup dia. Saya lapikkan mounting board ni kat belakang ni. Lepas tu saya letak frame ni, frame yang kita dah beli. Saya cabut dia punya glass tu, lepas tu saya lapikkan kat atas untuk jadikan tapak kepada produk ni. Alright, lepas tu saya pakai mounting board yang kecil ni untuk potong cahaya daripada kawasan lain, sebab saya nak bahagian tepi tu gelap sikit sebab saya tak nak cahaya. Di sini saya pakai lagi sekeping kad putih yang kecil. Okay, function dia adalah sebab saya pakai keylight saya dekat sini yang besar ni, belah sini. Jadi kalau dia shoot ke sini, belah sini akan gelap. Jadi saya nak dia punya brand ni ada sedikit highlight, jadi saya guna ni untuk reflect balik cahaya tu. Okay. Okay, jadi cahaya reflect ni dia betul-betul kena dekat dia punya dia punya logo ni, dia punya brand ni. Okay. Alright. So itu sahaja setupnya, dan saya tekan kita try shoot dan kita tengok hasil. Lepas tu sebelum kita start shoot, kita kena make sure lah yang produk yang kita nak shoot tu semua je bersih, tak ada habuk ke apa. Sini ada, saya nampak ada sedikit habuk, jadi saya akan lap. Pastikan dia betul-betul bersih. Okay, lepas saya dah pastikan betul-betul bersih, baru kita start shoot. Alright. So kita dah photoshoot tadi, dan ni adalah hasil dia selepas editing. Okay, saya pilih untuk editing foto ni dekat Adobe Lightroom ni PC. Okay, so boleh nampak dekat situ, di tengah foto tu dia gelap, lepas tu dekat tepi produk tu dia ada cahaya. Right. So untuk setup ini boleh kita boleh pakai untuk bermacam-macam produk lagi kita nak. Dan lagi untuk produk yang jenis panjang seperti botol yang saya pakai ni, ataupun produk-produk facial ke apa pun, boleh juga cara guna setup ini. So kita jumpa lagi episod akan datang. Bye.